Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Sejak minggu lalu, nama berpengaruh Viu Chin menjadi bualan hangat netizen di media sosial selepas dia didakwa menjalinkan hubungan dengan pekerjanya sendiri. Perkara tersebut mula diperkatakan susulan tindakan istri Viu Chin, yaitu Sherbin atau Amoy, membuat pendedahan di Facebook miliknya. Sebentar tadi, wanita yang dikaitkan dengan Viu Chin, yaitu Amira Akila, membuat satu hantaran di Instagram dengan memohon maaf kepada beberapa individu, termasuk Sherbin, atas apa yang berlaku. Menjelaskan perkara itu, Amira memberitahu bahwa hubungannya dengan berpengaruh itu hanya terjalin setelah lelaki itu sah bercerai dengan Sherbin. Saya Amira Akila Firdaus ingin memohon maaf kepada Miss Sherbin, Sylvia, and Shane setelah apa yang berlaku. Saya rasa menyesal dan mengakui segala kesilapan saya. Tapi hubungan saya dengan Viu Chin bermula setelah mereka telah sah bercerai. Ujar Amira lagi, dia langsung tidak terlibat dengan masalah rumah tangga pasangan ini seperti yang didakwa oleh netizen sebelum ini. Bukan semasa mereka masih bersama seperti apa yang telah viral sekarang. Saya tiada kena mengena dalam hubungan perceraian mereka. Saya menerima segala kecaman dengan hati yang terbuka. Sekali lagi saya memohon maaf, kata Akira.